hati-hati ragu-ragu. Tembak, ternyata tertembak, saudara-saudara. Tembak lagi, tembak, tertembak, menembak. Tembak, tembak. Himbauan dari panitia di putaran yang kedua, bajunya harus sama ya nanti ya. Saya masuk oleh PC 10.000 dari penyiar. Tapi pintar kapas dikit ke sana. Saya masuk pertama tapi tak saya masuk ke pintar. Kening ke beli pentol lagi. Ye. Tapi amain pas sportif tak oleh kerja. Ye. Batur nak beli dulu. Yalah. Aping support, saya kemana pakai kado. Yo, Fajar menyingsing kali ini menguasai lapangan dan juga Dendeng Pote menguasai permainan atau bola. Tunggu dulu, kemas aja geber-geber wah, mata kok kapan Supri. Ya. Yeah. Dika orang aja. Iya. Iya. Pepenggang sudah berbunyi tandanya pertandingan sudah dimulai. Nomor punggung 1 dari Dendeng Pote hidup, gantinya nomor punggung 2. Nomor punggung 2 dari si Dendeng Pote sekecil mungil, saudara. Namun penembakannya begitu sempurna hidup, gantinya nomor punggung 3. Nomor punggung 3 Dendeng Pote kali ini melenceng, namun penerimaan di dalam dinyatakan hidup. Persiapan bro, sudah 3 orang yang hidup, harus memberanikan diri lari ke arah timur. Hati-hati sekecil mungil Dendeng Pote kali ini, saudara. Dan langkapan begitu sempurna, kirim bola 2, tangkap di belakang. Awas hati-hati, Fajar menyingsing, inilah Dendeng Pote. Itulah sekecil mungil lari ke arah timur, awas tembak, awas hati-hati bro. Oh, ternyata selamat, awas ada yang terjebak 1 orang. Kirim lagi bola ke belakang, hati-hati, Fajar menyingsing, inilah Dendeng Pote. Dan tembakan begitu sempurna, saudara, dikenak di tengah-tengah perjalanan. Hal ini berbalik kekuasaan kali ini. Dendeng Pote menguasai lapangan dan juga Fajar menyingsing. Nomor punggung 2 dari Fajar menyingsing kali ini, saudara. Ambil kayu pemukul, minta umpanan yang enak, sempurna hidup, mati. Oke. Atama. Ya ternyata lagi-lagi mati, bolanya hidup tapi tepat kasapar oleh mati. Ya Fajar menyingsing. Ya ternyata bolanya hidup, saudara. Gantinya nomor punggung berapa bro? 4. Yuk. Nomor punggung 4 Fajar menyingsing, sempurna hidup. Gantinya kali ini nomor punggung 5. Fajar menyingsing sudah melakukan serving, ternyata bolanya mati. Tembak, saudara, namun sudah sampai di hong yang pertama. Gantinya nomor punggung berapa bro? Ya, nomor punggung 6 ternyata hidup. Gantinya nomor punggung 7 juga si kecil mungil dari Fajar menyingsing, ternyata bola hidup. Ternyata penembakan kurang begitu sempurna penembakan. Hati-hati Dendeng Pote, inilah Fajar menyingsing yang akan membongkar. Mungkin Yuti tiga kak. Ya awas Fajar menyingsing, awas hati-hati. Apa bro? Balik dulu tuh. Oh, baju tak bentar. Balik dulu. Iya. Yeah.
masih Fajar Menyingsing yang akan membongkar benteng pertahanan dari si Dendeng Pepe Saudara. Iya, bola kiri. Ya, tangkap saja di sana. Hei. Ya, play sudah dibunyikan. Ya, serangan sudah terjadi kali ini. Fajar Menyingsing, hati-hati. Dendeng Pepe. Ternyata terkena Saudara. Itulah sang sniper kirim lagi bola ke belakang. Wah, tertembak lagi. Ada yang terjebak di sana ya. Fajar Menyingsing sudah terjebak di tengah-tengah perjalanan. Awas, hati-hati. Hati-hati, tembak di sana. Hati-hati, ragu-ragu. Tembak. Ternyata tertembak, saudara-saudara. Tembak lagi. Tembak. Tertembak, menembak. Tembak. Tembak, boleh. Tembak. Tembak, menembak. Tembak. Mara film perang Afan dan mulai tertidur. Seru dia nih kok Dendeng Pepe di Fajar Menyingsing. Yo, Fajar Menyingsing nomor punggung 8 bro. Mana nomor punggung 8 Fajar Menyingsing akan melakukan servis saudara. Ternyata bolanya hidup. Gantinya nomor punggung 9. Nomor punggung 9 kali ini saudara. Ragu-ragu penembakan saudara, gantinya nomor punggung 1 yang ada. Monggo. Nomor punggung 1 ternyata bolanya cantik hidup saudara. Gantinya nomor punggung 2. Nomor punggung 2 ternyata kali ini hidup, ada pelarian satu orang. Namun pengiriman kurang begitu sempurna, namun masih bisa tertolong saudara Dendeng Pepe. Awas, hati-hati. Tembak. Ternyata tertembak saudara-saudara. Ih, oh, tukar bebas ya. Oh ya, tukar bebas. Pagi berbendera tak nangal ya, bro. Itu tukar bebas untuk Dendeng Pepe kali ini menguasai permainan atau bola. Yuk, mana Dendeng Pepe nomor punggung berapa? Nomor punggung 5, monggo. Ya, nomor punggung 5 dari si Dendeng Pepe saudara, angkat kayu pemukul. Namun bolanya hidup, tembak. Ragu-ragu saudara, gantinya nomor punggung 6. Nomor punggung 6 ambil kayu pemukul, ternyata bolanya mati saudara. Gantinya nomor punggung 7. Nomor punggung 7 Dendeng Pepe saudara, ya ternyata sempurna hidup. Ternyata penembakan kurang begitu sempurna. Awas. Hampir saja tertembak saudara. Itu Dendeng Pepe kali ini nomor punggung 8 saudara. Ya ternyata bolanya ditembak. Ragu-ragu nomor punggung 9 kali ini. Yuk, persiapan bro. Dendeng Pepe persiapan. Ya ternyata bolanya hidup, ada dua orang bergondong-gondong lari ke arah timur. Kirim lagi bola satu, kirim lagi bola dua, tangkap di sana, terjar saja tembak, namun masih ragu-ragu, terjebak dari Dendeng Pepe di tengah-tengah perjalanan. Awas, hati-hati. Ternyata tertembak saudara-saudara, itulah penembak jitu dari si Fajar Menyingsing. Kirim lagi bola ke belakang. Sampai di hang yang terakhir saudara. Yuk. Tidak. Nomor punggung 3 dari Fajar Menyingsing saudara, ambil kayu pemukul. Sudah dilakukan, namun bolanya ke belakang, dinyatakan mati. Gantinya nomor punggung 4. Ternyata bolanya sempurna hidup saudara. Gantinya nomor punggung berapa bro? 5. Yo, nomor punggung 5. Ternyata bola hidup. Ternyata bola hidup. Gantinya nomor punggung 6. Ini nomor punggung 6 dari Fajar Menyingsing. Yuk, persiapan bro. Fajar Menyingsing, persiapan sudah 3 orang yang hidup untuk memberanikan diri lari ke arah timur. Monggo, si kecil mungil ambil kayu pemukul. Fajar Menyingsing. Ternyata ada satu orang memberanikan diri lari ke arah timur. Kirim lagi bola satu, bola dua, tangkap di sana. Apa yang terjadi? Namun penangkapan kurang begitu akurat saudara. Sampailah di finish yang terakhir dari pelari si Fajar Menyingsing. Monggo. Berikutnya bro. Nomor punggung 8 dari Fajar Menyingsing, nomor punggung 8.
tembak saja. Ternyata bolanya hidup. Ada satu orang pelarian ke arah timur. Hati-hati dong-dong pede. Benteng Anda akan dibongkar, dirobrak komplit dari si Fajar menyingsing. Monggo. Yeh, awas si kecil mungil itu bro. Hati, ternyata. Belum. Apa bro? Oh, diking ulang. Monggo. Yeh, terjadilah pelanggaran diking ulang di sana di belakang. Yo, perut sudah dibunyikan oleh bawah wasit. Hati-hati dan pede. Inilah Fajar menyingsing. Awas, awas. Ternyata tertembak, saudara-saudara. Itulah penembak-penembak jitu atau sang sniper dari si pemain dendeng putih. Monggo, nomor berapa bro? 10, 11, lek 10 ono. Oh ono 10 nih, itu. Yuk, monggo nomor punggung 10 ambil kayu pemukul. Tembak bola. Ternyata bolanya hidup, saudara. Namun gantinya nomor punggung 11 kali ini ambil kayu pemukul minta umpanan yang enak. Ternyata sempurna juga hidup, saudara. Gantinya nomor punggung 1. 12.01 yang ada, monggo nomor punggung 1. Ternyata mati. Tembak, ternyata tertembak, saudara-saudara. Ini kali ini berbalik kekuasaan, saudara, untuk Fajar menyingsing kali ini menguasai permainan atau bola nomor punggung 9. Satu yang ada, monggo bro. Ya, nomor punggung 1. Oh, ternyata bolanya mati. Hampir saja tertembak namun masih bisa tertolong, saudara. Gantinya nomor punggung berapa, bro? Ya, nomor punggung 2. Lagi-lagi ke belakang mati. Gantinya nomor punggung 3. Fajar menyingsing. Mati lagi-lagi, saudara. Gantinya nomor punggung 4. Angka duduk atau angka kursi nomor punggung 4, saudara. Ambil kayu pemukul. Ternyata bola sempurna hidup, saudara. Gantinya nomor punggung 5. Mana nomor punggung 5, bro? Fajar menyingsing, ambil kayu pemukul. Ternyata tembakan sempurna. Namun penembakan masih ragu-ragu. Nomor punggung 6 gantinya dari Fajar menyingsing, ambil kayu pemukul. Tembak, ternyata pula tertembak. Tembak lagi, parah pun, parah. Ya yang parah capok abu lah. Di nama lengi pengkir dia. Tahu capok salimpet dia. Ya, nomor punggung 2, bro. Awas. Nomor punggung 2 dari si dendeng potes. Ternyata bolanya hidup sempurna. Gantinya nomor punggung 3. Ambil kayu pemukul nomor punggung 3. Lagi-lagi kali ini bola hidup. Gantinya nomor punggung 4 si kecil mungil, saudara. Namun penembakan begitu sempurna. Parah cek buma labu, cok. Banyak botona, cok. Nomor punggung 5, monggo. Dong-dong poteh. Ternyata ada dua orang pelarian, saudara-saudara, bergondong-gondong. Tangkap saja bola 1. Kirim lagi bola 1, bola 2. Awas si kecil mungil di sana. Awas si kecil mungil. Hei. Nape? Oh, tukar bendera nagibar tak nangale. Tukar bebas kali ini si Fajar menyingsing menguasai permainan, bro. Yuk langsung saja nomor punggung berapa? 7. Yuk. Nomor punggung 7, tunggu dulu. Tunggu perut Bapak Wasit. Yuk nomor punggung 7. Lewat pinggir saja, bro. Ya, nomor punggung 7. Tembak saja bola si kecil mungil. Ternyata bola hidup. Gantinya nomor punggung 8. Nomor punggung 8, saudara-saudara, ambil kayu pemukul minta umpanan yang enak sempurna kali ini, saudara. Gantinya nomor punggung 9. Nomor punggung 9 sudah dilakukan sempurna juga tembak. Ternyata penembakan kurang begitu sempurna, saudara. Namun bolanya hidup, berlarian arus dari orang tinggal tembak, saudara. Sekarang ada pelarian satu orang. Kirim lagi ke belakang. Kirim bola 1. Kirim bola 2. Ternyata penangkapan kurang begitu akurat. Masih bisa tergolong. Tembak saja si kecil mungil. Ternyata tertembak si kecil mungil, saudara-saudara.
Ini ternyata bola tepat kirim ke depan, tembak menembak Atumbo. Ya, Dandang Pate kali ini menguasai permainan, saudara. Saya panggil nomor punggung berapa? 6. Nomor punggung 6, ambil kayu pemukul, minta tunggu dulu, ada bola wah, takut tak pentur. Ya, nomor punggung 6, masih ragu-ragu satu kali, tembak. Ternyata penembakan ke belakang mati, saudara, gantinya nomor punggung 7. Nomor punggung 7, ambil kayu pemukul. Nomor punggung 7 hidup, langsung saja lari ke belakang, saudara. Hati-hati Fajar menyingsing. Inilah si Dendeng Pote, saudara, sudah sampai di finish yang terakhir. Hati-hati Fajar menyingsing. Yuk, mana Dendeng Pote nomor punggung 11, sang kapten dari ke-12-an. Dendeng Pote ambil kayu pemukul. Ternyata bolanya sempurna, mate. Oh, ternyata mati, saudara, gantinya nomor punggung 1. Yuk, nomor punggung 1, mana dia orangnya, saudara? Ambil kayu pemukul, minta umpanan yang enak. Nomor punggung 1 ternyata hidup, namun mati. Oh, mati tak takut. Ongki, mati tak nangale. Nomor punggung 2, ternyata bolanya hidup. Lagi-lagi kurang sempurna penembakan, saudara, mati. Gantinya nomor punggung 3. Nomor punggung 3, saudara, ternyata bola sempurna hidup, gantinya nomor punggung 4. Si kecil mungil, saudara, ambil kayu pemukul. Ternyata bola sempurna hidup, ada dua orang pelarian. Hati-hati Fajar menyingsing. Inilah Dendeng Pote yang akan membongkar benteng. Gol, ternyata tertembak, kirim lagi bola ke belakang. Cepat lari, cepat kirim, terjebak dari si Fajar menyingsing, saudara. Terjebak si kecil mungil. Oh, ternyata penembakan begitu sempurna, saudara. Lari kamudi dia le, tak kancing boleh. Kirim boleh kamudi, tak kancing boleh segini. Cetak petak le. Empun, si Raju petak boleh. Kirim boleh ke belakang. Empun. Ini gini ugi. Itu tak nyilo gini petak. Yo, masih Dendeng Pote dulu. Piro, 5. Yo, nomor punggung 5 dari si Dendeng Pote sudah dilakukan, saudara. Ternyata bola hidup. Ternyata tertembak, saudara. Tertembak begitu sempurna. Masih Fajar menyingsing kali ini menguasai permainan. Sedangkan Dendeng Pote menguasai lapangan nomor punggung 1. Dari si Fajar menyingsing, bola hidup sempurna, gantinya nomor punggung 2. Nomor punggung 2, saudara-saudara, ambil kayu pemukul. Ternyata bolanya hidup, gantinya nomor punggung 3. Mana nomor punggung 3 dari si Fajar menyingsing, namun tembak. Ternyata tembak. Teras, kirim lagi bola ke belakang. Awas dia bola di belakang Anda, saudara. Sudah sampai. Tak ngale. Yo, mana? Dari si Dendeng Pote cepat. Nomor punggung berapa, bro? 7. Ya, nomor punggung 7 dari Dendeng Pote, ternyata bola sempurna hidup, namun penembakan kurang begitu sempurna. Ragu-ragu, saudara, gantinya nomor punggung 11. Nomor punggung 11, saudara, ternyata bola hidup. Hampir saja lari saja ke belakang. Awas Fajar menyingsing, itulah Dendeng Pote, ya. Dendeng Pote, awas yang akan membongkar benteng pertahanan dari si Fajar menyingsing. Hati-hati, saudara-saudara. Hati-hati. Yeah. Yo, nomor punggung berapa, bro? 1. Dari Dendeng Pote nomor punggung 1. Inilah dia orangnya, saudara, namun bolanya mati. Gantinya nomor punggung 2. Nomor punggung 2 dari si Dendeng Pote ambil kayu pemukul. Ternyata penembakan begitu sempurna, namun penembakan kurang begitu
akurat saudara, ragu-ragu. Nomor punggung 3 kali ini ternyata si kecil mungil.